이 Hi Olga. Hi Lutfi. Hello guys. We are from Chat Time versus Guru Guru Group. We are going to comparing about Chat Time and Guru Guru how their marketing works. We're gonna talk about their some favorite menus and their strategy of marketing. We are in Mall Garden. Rasanya unik, campuran dari keju, ini boba sama apa nih kayaknya. Menu apa sih itu? Ini namanya, aduh, susah banget. Cheese brulee brown slurpee boba. Boba. Ya, unik banget. Bikin orang pingin minum lagi kayaknya. Nggak cukup kalau satu. Enak. Kalau itu apa ini? Warnanya merah. Ini. Bentar, menunggu. Oh itu. Cheese red velvet. Ini kayak dia red velvet sama atas itu ada cheese-nya. Jadi minum awal tuh cheese, terusnya gurih. Ntar lama-lama manis karena dari red velvetnya ini juga. Enak. Ini jujur pertama kali minum minuman kayak gini, seumur hidup. Tapi rasanya juga worth it dengan harga yang ditawarkan. Jadi Gulu-Gulu ini adalah salah satu merek franchise yang mereka itu menawarkan cheese tea ala Taiwan. Bedanya Gulu-Gulu sama yang lainnya, Gulu-Gulu ini otentik, asli, buatan orang Indonesia. Hebat banget orang Indonesia bisa bikin minuman seenak ini. Gini nih, Gulu-Gulu ini kan baru tahun 2017 ya dia berdiri, tapi udah menyeluruh ke Indonesia. Kira-kira gimana caranya Gulu-Gulu ini untuk memasarkan produknya? Jadi waktu pertama kali beli ke lokasinya itu, kemudian tuh dari manajemennya tuh udah profesional banget. Dari apa? Ini kan yang punya atau yang pegang lisensinya itu kan Saudi Selling Group. Saya lihat itu dari manajemennya juga udah sangat profesional sehingga ya mungkin cepat berkembang karena salah satunya itu dari manajemen yang profesional. Kemudian juga itu hits banget emang, iya, itu juga dari segi topping, Gulu-Gulu itu sangat variatif lah dibanding dengan kompetitor yang lain. Dia sangat variatif, kemudian juga pemilihan lokasi dia dalam mendirikan usaha ini juga bagus. Kita belinya kan di MUG kan tadi, itu juga mantap. Kemudian juga konsep dari outletnya juga bagus, jadi orang itu interest untuk Gulu-Gulu. Dan juga pembuatannya lumayan cepat loh. Iya. Kalau kita bandingkan tadi dengan produk sebelah. Jadi ya. Ini yang warna ungu. Iya, yang sedotannya warna ungu. Sedotannya ungu. Itu. Ini sedotan dari produk sebelah. Pembuatannya lebih cepat, jauh lebih cepat. Iya. Lu lama tadi yang deh. Iya. Terus yang bedain lagi Gulu-Gulu sama produk sedotan ungu ini itu menunya. Menunya tuh Gulu-Gulu lebih variatif. Dan sama mereka lebih banyak varian cheese karena emang Gulu-Gulu tuh
klaim cheese-nya tuh paling enak. Iya, bener loh. Varian menunya itu banyak banget. Saya sampai bingung loh, mau milih yang mana. Semua di bintang coba. Ini karena dia nggak punya ide aja, makanya beli sama kayak dia. Karena bingung mau beli yang mana. Iya. Terus banyak juga sih menu-menu yang hampir sama, kayak si sedotan kumis. Kayak boba itu ada yang sama, milk tea, flavored milk tea. Sama kayak ada coffee juga. Terus gulu-gulu ini juga ngeklaim mereka punya finest quality. Ingredients-nya itu langsung dari Taiwan dan tea leaves-nya itu imported from there. They also claim freshly brewed sama distinctive taste and aroma. Emang bener banget sih, pas dibuka ini aromanya langsung gurih banget. Bintangnya 1-10, kalian pilih berapa? Aku pilih 9. Aku 9,5. Oh, kayaknya aku paling rendah, 8,5 ini. Wah. Ini gara-gara sedotannya. Iya, gara-gara sedotannya ini. Kena itu kan, apa? Tapi sogok. Tetap bagus lah, tetap enak. Terima kasih gulu-gulu udah bikin produk yang sangat enak. Kalau ini mango juice ukuran large karena saya suka yang besar-besar. Ditambah coconut jelly. Rasanya itu kayak mango juice kayak biasa. Manisnya itu manis banget ya. Gak cocok untuk penderita diabetes. Aku pesen hazelnut choco milky pearl. Itu aku pesennya teksturnya sama less sugar. Ini tapi menurutku bebannya kayak kurang nyut-nyut. Gimana tuh maksudnya? Nyut-nyut gimana? Kurang kenyal. Kalau aku sih coconut jelly lebih kayak agar manis. Jadi rasa ada rasanya. Kalau boba itu kan tawar gitu. Kalau ini jelly manis. Yang kita pesan regular. Oh iya. Kamu segar, aku lebih ke manis, lebih ke coklat. Iya, fresh ya. Ini buat ngebalikin mood benar-benar bagus. Oh, ini sama kan udah sering sih, udah sering beli ini. Gak tau kenapa, gak pernah bosan aja. Dan awalnya tuh gak pernah beli karena aku pikir dengan harga segitu cuman sangat mahal gitu. Tapi waktu udah beli ini worth it sih. Karena aku sayangnya banget, banyak banget. Tapi dia benar-benar masih eksis. Oh iya dong. Soalnya kan dibandingkan yang lain ya, Tetang itu kan sebagai match pionir. Jadi kalau berhubungan dengan minuman yang ada jeli-jelinya seperti boba, terus ini juga coconut jelly. Pasti kan ada di benak orang tuh, wah oh, centang nih, centang. Ini seger kan. Dibilang, bisa dibilang ya? Dibandingkan franchise-franchise lain, centang sih lebih viral. Oh, merah? Nggak kenal ya? Lebih kenal yang ungu-ungu sih. Dan ini menurutku sih, dia benar-benar jaga kebersihannya. Semuanya tetap rapi daripada si yang tadi itu. Soalnya dari tempatnya aja. Jadinya sih CTM ini niat lah, terniat gitu loh. Coach-nya gede, besar. Jadi ada tempat buat nunggunya. Jadi orang yang datang ke sana itu ya punya first impression sendiri ke CTM. Wah, CTM enak juga ya tempatnya gitu. Tempat saya tadi ada banyak mbak-mbak yang kerja itu masuk. Tempatnya benar-benar didesain khusus buat tempat nongkrong. Bisa buat tempat nongkrong. Oh, dilihat dari view-nya juga sebenarnya dia target pasarnya nggak cuma remaja dia sih, juga buat dewasa. Dilihat dari view-nya ada kayak kopi tadi, itu cocok banget buat keluarga kumpul bareng di sana gitu. Terus kalau segmentasinya ini gimana sih? Chat time ini? Kalau menurutku ya itu tadi untuk kalangan anak-anak remaja sampai dewasa itu dapat banget, sama untuk menengah ke bawah itu low, juga low, low yeah. To middle lah yeah. Harganya juga saya harganya berkurang jadi ini tadi aku sekitar 30 ribu untuk ukuran itu so, jadi 30 ribu itu sudah termasuk semua apa ya udah sama pajak udah bersih sama udah stop. Ya sama, ini juga 30 ribu. Ukuran large ini untuk mango Taiwan-nya aja lagi 25 ribu, ditambah 5 ribu dengan harga. Jadi ya, jangkau lah untuk mahasiswa-mahasiswa gitu.
lagi Malang kan lagi panas ya, butuh minuman-minuman segar ya, menurut gue ya cocok sih Chatham. Apalagi dia itu sering banget ngeluarin promo-promo di Grab. Oh iya. Wah, kalau ada promo gitu antriannya benar-benar panjang banget. Cuma tuh aku lewat situ. Ya biasanya sih ada buy one get one, terus ada potongan. Dia juga nawarin member point kan, jadi waktu aku sana itu ditanya ada membernya kak gitu. Jadi nanti setiap poin yang didapat mesti bisa ditukar jadi entah minuman atau potongan. Dan di Chatham ini juga mereka ada semacam sistem keliling gitu. Jadi menggunakan truk di daerah-daerah besar seperti Jakarta, Surabaya. Jadi mereka keliling menggunakan truk Chatham menjual produknya keliling sekitar-sekitar kota gitu. Jadi benar-benar totalitas banget sih. Event-event bisa ditemui gitu. Dan semoga di Malang bisa segera ada sih. Kalau di Malang ada kayaknya. Kita tunggu. Setiap jalanan udah rame aja kayaknya. Karena ini benar-benar. Nah, jadi Chatham ini kan klaimnya dia jaga kualitasnya sampai di brewing 4 jam sekali. Kalau tapi kalau aku rasain di menu ini sih, tehnya bakal benar-benar kalah sih. Harusnya tadi kita pesen sama yang itu juga sih. Ini lebih menang cokelatnya, jadi intinya benar-benar nggak pas. Oke. Untuk penilaiannya berapa? Oh, yang kasih ini 8,5. Kalau untuk yang minggu ini karena sering beli ya, dan ini favoritku juga di Chatham. Untuk penilaiannya 9,5 itu udah Okay. Sempurna banget sih buat saya. Terima kasih Chatham.